siapkah untuk teriakan kemenangan? Lig 2021 telah dimulai. Thank you.
Lampung NFC diperkuat. Amerika, wow, luar biasa. Angkat guna ke depan. Masih, wow. Ini tenang, goreng, anak-anak. Lampung NFC. Itu tim kedua udah datang. Nomor 3. Thank you.
Okay, terima kasih buat partisipasinya dari Gilbar, dari Lamongan. Semangat terus. Ini dari komunitas dari kampung mereka Lamongan, semuanya dari Jawa Timur, semuanya kumpul, semuanya dengan menyatukan hobi yang sama, kita kumpul semuanya, kita bikin tim sepak bola, akhirnya kumpul komunitas dari kita bikin klub namanya LA Lamongan ini. Base campnya di mana? Dia base campnya ada di THB di Puri. Basecampnya LA Lamongan ini, makanya dari sekian dari warga Lamongan semuanya komunitas kita kumpulin semuanya yang bisa main bola, yang dari hobi main bola semuanya kita kumpulin semuanya di sini. Ini kumpulnya ketemunya di sosmed apa gimana? Nggak. Apa dipromosi di sosmed? Ketemunya awalnya dari main bola, satu tim ditanyain dari mana, dari Lamongan, dari mana, Jawa Timur Lamongan. Nah, akhirnya kita bikin komunitas semuanya, gimana kalau kita bikin tim aja, dari kita bikin nama LA Lamongan. Akhirnya terbentuklah dari semua ini LA Lamongan. Ini pokoknya dari pemain dari Liga 1 gitu, pokoknya yang dari berasal dari Jawa Timur Lamongan semuanya kumpul semua di sini. Kita dari Lamongan itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk panitia Gilbar sudah bikin ajang besar seperti ini di Bekasi, sangat bermanfaat untuk tiram tim-tim Bekasi juga. Ribet ini. Intinya ya support terus buat Gilbar RT supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengadakan turnamen-turnamen besar. Dan gitu deh, kalau untuk tim anak-anak emang udah dari tekad masing-masing juga udah silaturahmi ya. Silaturahmi kita kuatin dengan tujuan bola juga udah pada bisa main kan, udah tinggal ngasihin doang ya untuk semuanya, Elamania, BMKG, Bowler, dan tim-tim lainnya. Saksikan Liga Gilbar, Liga Gilbar, kasih di channel YouTube Gilbar FC. Bedanya dengan kompetisi dan liga itu kan ada tuntutan. Ada tuntutan, misalnya di tim harus ini, harus ABC, terus harus punya target, ya kan, harus punya target di tim. Nah, itu aja beda. Cuma kalau main bola sama. Untuk tensinya lebih pasti tekanan lebih berat di kompetisi. Kalau ini kan kita masih bisa banyak jalan kaki, ketawa-ketawa gitu kan. Kalau di kompetisi susah, tegang, apalagi stadion penuh sama supporter. Kita ngomong dekat aja enggak dengar sama teman gitu. Ya di mana artinya ya, karena saya isinya suka udah bingung nyari nama ya lah seadanya aja lah. Itu ketemunya karena mungkin dia iya. Jenggot bapak langsung ketemu. Masa pakai Yusuf FC kayaknya enggak bagus, masih jenggot FC. Ini base camp-nya di mana sih, Pak? Di Pulau Gadung, Pak. Pulau Gadung. Iya. Ya, alhamdulillah terima kasih komunitas juga. Cuma masih hidup jalanan lah. Mudah-mudahan nanti bisa maju lagi. Nah, harapan Bapak nih untuk tim Bapak sendiri, harapan? Ya, kalau bisa main sama semungkin lah, menang kalah hal yang biasa. Namanya orang permainan bola. Menang syukur, kalah ya syukurin aja juga, yang penting sportif. Kompak. Jadi sebelum masuk jenggot itu belum bisa main bola. Jadi udah masuk jenggot semakin kenal, semakin apa, semakin kompak. Iya, kekurangannya cuma dia penguasaan bola sih. Coba bolanya langsung tengah putus, lepas terus penguasaan bola. Lawannya oke juga. Siap bang. Oke. Harapan. Mudah-mudahan jenggot saling solidaritas, ya kan, saling sehat, saling kompak. Target abang apa di event ini? Juara dong. Ya kalau target udah pasti juara. Pasti mah juara kalau target mah. Selain juara?
yang kita menjadi pengalaman. Thank you.
dari Armet ini. Ini bapak ini dari Armet ini. Mantap, mantap. Mantap. Gimana pertandingan hari ini? Hari ini gue melelahkan. Semangat terus. Masuk dong. Alhamdulillah lolos. Juara satu. Ya. 8 besar ya. Siap, siap, siap. 8 besar siap nanti. Semuanya buat rekan semuanya, terutama dari tim sponsor Dilbar Sport Arena, saya mau terima kasih semuanya nih buat pemain semua Gen R, Gen R Junior, sukses buahnya pun junior masuk 8 besar ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Dilbar udah menyediakan turnamen fun asik lah. Mantap, sukses terus. Pertandingan lah. Pertandingan mantap buat target GMR Junior juara. Target juara kita bang. Siap, tetap. Ini official nih. Ini pertandingan hari ini. Mantap dah pokoknya GMR dah, mantap. Dapat. Imbang masuk. Ini kiper berjuang banget ya. Tadi masuk kan enggak tadi. Perasaan. Ini senior enggak main ya. Yang muda-muda aja dulu. Muda ya. Ini dari mana? Dari Jakarta Sampurna. Bekasi Barat. Bekasi Timur. Apa dan kelompok Irma? Irma FC. Prima. Irma FC. Kalau di kaleng kerupuk ada namanya Irma itu. Ada kan? Iya. Itu. Ya boleh dipromosin dong. Iya. Kalian usaha. Boleh. Oh, kostumnya tuh ada Irmanya. Ada Irmanya. In the selalu dinam.